Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Baik teman-teman, di video kami saat ini sebagaimana Anda lihat dan ketahui bahwa Padang Savana ini sudah terkenal di mana-mana dan banyak yang mengunjungi ya. Nah, walhasil akhirnya sesuatu akibat dari banyaknya orang yang datang, kita lihat salah satu efek negatifnya adalah banyak sampah teman-teman ya. Sampahnya berserakan di mana-mana, tidak teratur ya, tidak ini, mengganggu sekali untuk orang-orang yang menikmati keindahan Padang Savana ini ya, mengganggu pandangan kan begitu. Nah, berangkat dari ini, teman-teman remaja Puto itu tergerak ya untuk melaksanakan aksi cinta lingkungan teman-teman ya, melaksanakan aksi cinta lingkungan, baik yang dari cowok dan ceweknya ya. Mereka mengambil sampah-sampah yang berserakan di sekitar Padang Savana, dan juga untuk yang cowok-cowok di sebelah sana menyiapkan tulisan untuk ini teman-teman, himbauan, tulisan untuk himbauan untuk menjaga lingkungan tetap indah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mereka juga menyiapkan ini ya, tempat sampah darurat ya, yang terbuat dari bahan seadanya ya, dari bekas karung itu teman-teman, pakan itu ya, atau istilahnya bagor. Nah, pakai bagor dan cuma di kasih bambu supaya bisa tetap tegak itu. Nah, pengambilan video ini teman-teman ya, sekali lagi pengambilannya ini sebelum savana ini ditutup ya. Jadi teman-teman kemarin masih sangat antusias untuk ikut menjaga lingkungan sebelum ternyata sebelum apa ini kejadian penutupan savana. Nah, sekarang sudah ditutup sehingga sudah tidak ada lagi atau sudah tidak diizinkan oleh pihak yang berwajib, dalam hal ini Satgas COVID-19 kecamatan, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Padang Savana ini ya. Sehingga ini hasil video kemarin sudah terdokumentasi, iman-iman kalau tidak di-upload atau dipublikasikan, semoga sebagai ini menjadi semangat untuk teman-teman yang sudah rela dan ikhlas melaksanakan kegiatan cinta lingkungan. Demikian teman-teman informasi dari kami. Terima kasih masih setia menonton video-video dari kami. Demikian tadi teman-teman, sekali lagi terima kasih masih setia menonton video-video yang kami tayangkan, semoga bermanfaat. Silahkan sekali lagi untuk like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.